adik-adik, selamat datang dalam sejarah dan budaya Nusantara. Hari ini, kita belajar di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo siapkan alat tulismu untuk menjawab pertanyaan mengenai sejarah dan budaya Maluku. Kerjakan tugas ini dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Sekarang mari kita simak sejarah dan budaya Maluku selengkapnya. Hai teman-teman. Kali ini kita akan menyimak sejarah rempah di Kepulauan Banda yang terletak di Provinsi Maluku. Rempah-rempah yang tumbuh dan ditanam di Nusantara selama berabad-abad silam telah menjadi daya tarik bagi bangsa-bangsa asing untuk datang. Salah satu wilayah penghasil rempah terbesar di timur Indonesia adalah Kepulauan Banda. Kepulauan Banda adalah wilayah penghasil buah pala terbesar dan terbaik di dunia. Sejak abad ke-13, pala telah dibudidayakan oleh masyarakat Banda. Kemajuan perkembangan perdagangan pala pada abad ke-15 membuat Banda semakin ramai dikunjungi oleh orang-orang asing dan perlahan menguatkan Banda sebagai pelabuhan rempah yang ramai. Sudah sejak lama, pala dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan hidup manusia. Pada abad ke-9, di Mesir dan India, pala digunakan sebagai pengawet jasad. Masih banyak lagi manfaat buah pala lainnya. Daging buah pala dapat dibuat sirup. Fuli atau kulit pembungkus biji pala dapat dimanfaatkan untuk membuat parfum, dan biji pala dimanfaatkan untuk obat-obatan, bumbu masak, kosmetik, dan minyak astiri. Berbagai manfaat buah pala inilah yang membuat bangsa Eropa sejak abad ke-16 berlomba-lomba datang ke Banda. Pada abad pertengahan, harga pala di pasar Eropa sangat mahal. Kalau dibandingkan dengan zaman sekarang, seperti gadget canggih yang harganya bisa puluhan juta rupiah. Tahukah teman-teman, kalau rempah-rempah Maluku telah dimanfaatkan sejak zaman Romawi. Pala dibawa ke Eropa oleh para pedagang Cina yang singgah di Maluku. Pala juga dibawa oleh para pedagang India melintasi Asia Tengah dan Asia Barat. Dari situlah kemudian pala tersebar ke berbagai penjuru dunia. Selama puluhan tahun, bangsa Eropa berlayar mengelilingi dunia mencari sumber rempah-rempah. Bangsa Portugis menjadi yang pertama kali mendarat di Banda pada tahun 1512. Kedatangan bangsa Portugis kemudian disusul oleh kedatangan bangsa Belanda pada tahun 1599. Inggris pun tak mau kalah. Mereka menyusul Belanda datang ke Banda pada tahun 1601. Persaingan Belanda dan Inggris memperebutkan pala di Banda akhirnya membuat Portugis tersisih. Melalui Serikat Dagang VOC, Belanda menjalankan taktik yang kejam untuk menguasai perdagangan pala. Belanda bahkan tak segan menggunakan berbagai cara, termasuk menyingkirkan para pemimpin desa atau yang dikenal dengan orang kaya. Kedatangan bangsa Eropa yang ingin menguasai perdagangan pala membuat masyarakat Banda menderita. Kejayaan pala sebagai rempah-rempah yang dicari oleh masyarakat dunia justru membuat masyarakat Banda perlahan terpinggirkan. Pada abad ke-19, setelah Inggris berhasil merebut Pulau Rune dari tangan Belanda, Inggris kemudian membawa pohon pala keluar dari Banda dan mulai menanamnya di Sumatera dan Malaysia. Sejak saat itu, monopoli perdagangan pala dunia yang dikuasai oleh VOC pun runtuh. Nah teman-teman, kini pala dapat kita peroleh dengan mudah di seluruh Indonesia. Ibu dan nenek kita sering memakai bubuk pala sebagai bumbu dapur. Kita juga bisa menikmati berbagai olahannya, seperti manisan, sirup, dan minyak gosok. Ternyata, di balik bentuk pala yang mungil, tersimpan sejarah yang luar biasa ya. Sampai jumpa di cerita seru sejarah Indonesia lainnya. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya.
Pertanyaannya adalah, bagaimana cara membudidayakan tanaman buah pala? Dicatat ya, bagaimana cara membudidayakan tanaman buah pala? Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas ya.